Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kadewasan basmalah sareng kalih hidayahipun Allah mandhap dhateng kita sami. Sehingga hadi sora wonten ing jampun nika wit awal pertengahan ngantos akhir mangke mboten pikanto alangan saged rahayu kalih sing ruwidan lan sami kula. Pekaten pembukaan saking kawula salajengipun waosan ayat suci Al-Qur'an kagem ingkang sampun dinici wekdal lan panggenan dalam aturan sak cekap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajannatin arduha samawatu wal-ardu uiddat lil-muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, jadi di halal bihalal ini betul-betul tidak ada di antara kita yang merasa paling hebat, tidak ada di antara kita yang merasa paling tinggi, dan semuanya adalah bersama-sama saling mohon untuk merendahkan hati, saling mohon merendahkan diri, dan insya Allah di antara kita tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang salah, dan semua adalah berjuang untuk kebersamaan kemajuan SMA Negeri Ilang Lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya orang yang penduduk swarga ini satu, wajihul malihun, mempunyai wajah yang cerah, yang ceria, yang beriku, yang merupakan gembira, itu tanda-tandanya ahli swarga. Sebabnya apa? Sebabnya setiap lima kali sehari semalam kita pasti mengambil wudhu, dan wudhu itu akan menjadi wajah yang ceria. Ini sebagai pendidik harus masuk ke kelas, harus wajibul malihun, wajah yang cerah, ojo besengut. Pendidik besengut bisa melayu lah, gitu. Wajibul malihun, wajah yang betul-betul ceria, nyenengi kepada siswanya sehingga metode pembelajaran akan sukses. Beda kalau wajibul ngabisun, wajun yang merasa mesengut, masuk mesengut, mulai dari rumah mesengut, terus digawa sangka rumah. Nah, itu kurang pas. Nah iya, nyenengi kancani barang juga, iya. Maksud wajun malihun, wajah yang menyenangkan, sehingga akan sukses pembelajaran di dalam satu kelas atau sekolahan SMA Bilang Kencang. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tandanya orang yang ahli swarga itu yaitu lisanun fasihun. Apa? Lisanun fasihun. Lisan yang betul-betul lisannya itu berkata yang bagus dan hak thayyibah, yang suci. Kenapa? Sudah dibarengi waktu pondok Ramadan, waktu sekolah Ramadan, sudah tilawatil Quran, sudah membaca solawatan, sudah membaca yang lain-lain yang berinisiatif keagamaan. Iswah termasuk golongan orang yang lisanun fasihun, lisan yang fasih. Ini perlu sekali untuk masuk ke kelas juga punya lisan yang fasih sebagai suri teladan seorang guru kepada siswanya. Yang ketiga adalah termasuk tanda-tandanya ahli swarga di mereka qalbun naqiyun, hati yang bersih. Tadi sudah silakan ke bapak kepala sekolah, saat ini sudah bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari garam ibunya. Bersih, suci. Nah ini
Kalbun nakiyun, hati yang bersih, kenapa? Sudah dibarengi dengan kalimah-kalimah istighfar, apalagi di waktu bala bulan suci Ramadan. Membaca kalimah istighfar, zikir kepada Allah di waktu malam atau siang, ini tanda-tandanya orang yang betul-betul penduduk suarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah apa? Yadun sahiyun, tangan yang mempunyai kelumanan, dermawan. Sedekah waktu bulan Ramadan, sedekah kepada anak yatim piatu, sedekah kepada lingkungannya. Ini takjil, takjil waktunya belum buka puasa itu sudah datang takjil. Insya Allah termasuk golongannya orang yang ahli sedekah. Waktu menanar, wangut aimul jirani, orang-orang yang senang memberikan pada bukan di waktu akan berbuka puasa, termasuk golongannya orang yang penduduk swarga. Yadun apa tadi? Yang dermawan, loman. Mungkin saya analisa begini, waktu corona ini ibu-ibu mungkin mengaksanakan yadun sahiyun, tangan yang loman. Kenapa? Antara guru dan murid gak ketemu. Nilai dia walu soko, walu soko, walu soko. Kenapa? Gak sari kata, gak sari ketemu. Muridku singgi, ya murid gak demikian. Guruku singgi, yang penting yadun sahiyun, tangan yang dermawan, yang loman. Alhamdulillah, itu bagus sekali. Pada gak dinilai bagus. Ya, om nilai bagus ibadah, sedekah. Tapi ojo nek gak nek bocah aja duwe nilai. Pengalaman iki. Wis cai mati metu yo melu ae kok dia dicel. Yo, oke. Bocah yo ana iki. Hah? Jadi bocah wis gak enek dinilai. Jenenge kae gak wis jan metu dinilai. Lah nyapa wis mati lho gak enek wis metu lho. Oh, lah piye melu ae kok iki jek melu aku iki. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, itu tanda-tandanya orang yang ahli swarga. Gambaran manusia sementara adalah juga ada tiga. Mulya ning dunya, juga mulya ning akhirat. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Itu yang pertama, mulya ning dunya, ya bu mulya ning alhamdulillah SMA berlancar. Seakan sejak murah-murangka akan menjadi orang yang mulia ya, apalagi dipimpin oleh Bapak Setiap Tumah. Insya Allah saya yakin apa? Saya melihat waktu kendaraan lewat itu, oh tiba ini saya ngapa nih sekali. Kendaraan ini saya ke musola ini saya di kerumuni saja. Waktu luhur, berjamaah. Itu ya. Nah itu sa'idun fi dunya wa saqiyun fil akhirah. Ojo sampe apa iki bagian dunya tapi uga bagian akhirat. Bagian dunya itu apa-apa enek, bondo, bandu, bandit, enek apa-apa enek, tapi gak mulya ning akhirat. Cilok-cilok. Bondo enek, duit akeh. Istrinya akeh lah. Istrinya kojo, cukup satu saja. Istrinya akeh, itu masuk mulia nih dunia, tapi tidak mulia di akhirat. Sing apiri, sa'idun fi dunia, wa sa'idun fil akhirat. Bejo yang dunia, ya bejo yang akhirat. Alhamdulillah, Allahumma amin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas barokahnya pasal luar biasa. Di dalam hadis juga diserahkan ada 6 kriteria yang banyak keistimewaannya di bulan puasa. Pertama adalah bulan puasa ada penuh barokah. Artinya apa? Penuh barokah itu adalah mulai dari awal akan melaksanakan puasa sudah didapat barokahi oleh Allah.
sudah dibarokai oleh Allah. Man faroka bitu kluromadun haromau jasa kewalani niron. Sopo sing seneng atas dagangnya bulan Ramadan itu Allah mengharamkan masuk api neraka. Baru seneng tok Pak Ji, baru seneng tok urung lakoni. Man faroka, faroka itu bunga, makanya wong Jawa bawe apem ya toh. Mujane po jenenge sing anu arep-arep mau-mau pas lewat megengan megeng napas megang supaya hawa-hawa nafsu sing elek ben mayu itu megeng megengan nah, supaya po tibah lidah libalak balak supaya setan ben rayu apa mendekati bulan puasa. Ila ja Ramadan futihat ababul jannah, apabila datang Ramadan pintu-pintu surga terbuka, bukan dibuka ya, terbuka, kalimatnya mohon maaf, terbuka seakan karena saking panasnya terbuka sendiri, bukan dibuka. Kemudian wasu sudah disayatin setan terbelenggu, bukan dibelenggu, terbelenggu seakan panas menghadapi orang yang berbuka puasa. Nah ini perokannya bulan puasa, banyak sekali dakwahnya juga demikian. Yang kedua adalah penuh maghfirah, bulan puasa adalah penuh maghfirah, ampunan. Yuk sewu, ini dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Kalau dengan besar ada dengan membaca istighfar 700 atau 100 kali dengan tobatan nasuhan, tobat yang sesungguhnya tidak akan mengulangi lagi. Tadi sudah sebutkan oleh Bapak salah di ayatnya. Alam disiru ala mafa'lu wahum ya'lamun. Nek wis tobat aja dilakoni meneh. Namanya tobat nasuhan. Aja tobat ngalah sambel. Apa lobok itu nih. Ya. Bar pedesen sesuk neh baleni neh. Nah itu namanya tobat ngalah lobok. Itu maghfirah ampunan, banyak ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan. Man Ramadana man shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Bilang siapa yang berpuasa di Ramadan penuh dengan keimanan akan dihapus dosanya, dosa yang telah lalu. Kemudian yang selanjutnya barokahnya bulan puasa adalah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kali lagi, doanya tidak akan ditolak oleh Allah di malam bulan Ramadan selama 30 hari. Siapa yang berpuasa wajib atau bahkan sunnah, nah, ini doanya dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang poso Senin Kamis, insya Allah itu mandi ya, mandi dongak nenek anak ini, dongak nenek keluarga ini, misalkan dengan puasa Senin Kamis. Bapak ibu, doa yang tidak akan ditolak ada tiga. Insya Allah begini. Satu, doanya orang tua. Dengan waktu ini mandi ya. Mandi. Apalagi ibu. Hadis mengatakan al-jantu tahta adamil umahat. Swarga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti swarga yang telapak, enggak. Itu doa yang mustajab. Secara kiasan itu, kiasannya demikian. Doa yang paling mustajab adalah ibumu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang paling mulia kita hormati? Ibumu. Rasul bertanya lagi, siapa sahabatnya lagi? Sumaman ya Rasulullah, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ibumu. Tiga kali. Baru ayahmu. Tiga dibanding satu.
Itu yang pertama, doanya ibu. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketiga, doanya musafir. Musafir, tapi musafirnya karena pergi untuk kemaslahatan, mencari manfaat. Misalnya ini, misalnya siapa saja pergi ke Madura Pak Jangkung, apamanya ini belum ke sana mungkin Pak Jangkung. Kemudian itu kemudian kok rasa gak pernah kok pilih, cuma bisa dijabat oleh Allah. Selanjutnya termasuk istimewaan Ramadan adalah ini baunya orang yang berpuasa itu seperti minyak kasturi. Iya panjang ya bajin ini dianggap ya bajin, tapi dinilai oleh Allah itu baunya seperti minyak kasturi. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tidak hanya cukup kepada Allah saja kita mengabdi kepada Allah, tapi dengan sesama manusia secara horizontal, yaitu mengadakan halal di halal pada saat ini. Marilah kita lepaskan halal yang tidak baik, unek-unek sekiranya dendam dan sebagainya, harus kita lepaskan di hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Quran mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, taatlah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Insyaallah penjelasan sempat melaksanakan dengan pakai HP gitu pakai HP sama dipikir dari ini. Oh, boleh HP boleh, malah ada kalimat ketika mulut gak bisa berucap, mata gak bisa memandang, tersebut telinga gak bisa mendengar, kaki gak bisa berjalan, tak jadi kukiuno gejala stroke. Itu mulai gejala stroke. Kenapa? Iya boleh saja, tapi kesesah batinnya melaksanakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah juga melaksanakan begini. Salafatun piyamidillah yang maliyamah, ada tiga golongan orang yang besok di yang kiamat akan mendapatkan teguhan. Satu yaitu orang yang melestarikan silaturahmi masuk hari ini. Yang kedua adalah orang yang istrinya ditinggal suaminya, kemudian tidak akan kawin lagi, ngupeni anak. Besok di kiamat, kiamat akan mendapatkan teduhan. Saya ulangi, istri ditinggal suami, ditinggal mati suaminya, terus nerimo gak kawin maneh, gak nikah lagi, aku niat ngupeni anakku sampai di dewasa. Ya kuwi jenang, ya kuwi sepet-sepet sawen entah jenenge dipenpet rambutah. Ya itu gitu. Ya lek kalau demikian ya nanti musyawarah dengan suami yang baru, iki aku duwe anak ini, ayo diupani bareng-bareng supaya jadi anak yang soleh dan solih. Yang ketiga yang mendapatkan naungan besok dari kemudian adalah, yang ketiga ada orang yang selalu memperhatikan anak yatim, makanan sana kalau waktu puasa, menjamin makanan kepada anak yatim. Itu masuk golongan ketiga, yaitu akan mendapatkan naungan di hari kemudian. Adalah di hadis yang menyatakan begini, aku enggak apa, tapi begini. Besok Rasulullah itu bertanya kepada Jibril,
Ya Jibril, iku kok enek omah apik mengkilat. Apa jenenge luar biasa. Iki kanggo sapa Jibril? Liman hadil manazil ya Rasul ya Jibril. Untuk siapa rumah-rumah ini ya Jibril? Jawabannya Jibril, liman sholla silaturahmi. Orang yang selalu menyambung silaturahmi. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sambung, kepala punya tekad untuk mengadakan halal di halal, menghalalkan hal-hal yang kurang pas supaya hal halal nol nol. Gak usah dibaleni lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang selalu memberikan makanan jaminan, kemudian di rumahnya itu ada kalimat-kalimat yang baik, yang jujur, yang sopan. Ini rumah yang bagus tadi. Ini Jibril mengatakan demikian. Yang ketiga adalah orang yang bangun malam, kemudian sholat tahajud, yang lainnya tidur. Perhatikan, ini penting sekali. Jadi termasuk orang yang mendapatkan rumah besok di surga dengan penuh dengan kenikmatan, itu adalah yang ketiga adalah orang yang bangun malam, melaksanakan sholat sunat tahajud, kemudian yang lain sama tidur. Itulah hadis hati yang banyak sekali di dalam kita halal bihalal. Untuk itu ringkasnya, mari tadi yang jelas sudah dimubalati oleh Bapak Kepala Sekolah, yang jelas saling nol-nol, mari tasofahu, saling asih-asih, asah-asuh, sehingga tidak ada hal-hal yang negatif, sehingga SMA Pelancang menjadi sekolah yang betul-betul favorit, sehingga disenangi oleh masyarakat. Allahumma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya menyampaikan satu hadis lagi. Insya Allah hadisnya itu gak pakai payu. Payu ini nung wayah ini kita. Wayah halal, bil halal. Gimana tengah itu gak payu. Nah, begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada garuna mal muflis. Rasulullah itu tanya kepada sahabat, atadaruna mal muflis, sahabat, tahukah kamu termasuk golongan siapa orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang pailit itu siapa saja? Ya sahabat. Sahabat menjawab, innal muflisu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Ya Rasul, sing jenenge wong bangkrut, wong pailit kuwi ya kuwi wong sing gak duwe duit, sing gak duwe bondo, sing gak duwe apa-apa, sing sertifikasi durung metu. Katane sahabat kuwi ngene. Sertifikasi sintek sehingga betul bingung, apalagi THN tak bisa, sawahnya gak panen, terus setiap bulan itu dibayar bisa apa insentif. Itu jamnya sahabat. Langsung Rasulullah berkata demikian, qala innal muflisa yati yaumal qiyamati. Sing jenenge wong bangkrut kuwi sahabat, yaitu wong-wong orang-orang yang datang dari kiamat membawa sholatnya, bisolati, wasiami, wazakati. Orang yang datang dari kemudian dari kiamat dengan membawa pahalanya sholat, pahalanya siam, pahalanya zakat.
sholat mempeng, tahajud mempeng, sholat tarawihnya mempeng, telung puluh dino, terus zakat yo ngono, posone telung dino jejet yo gak motel, kemudian zakat. Hadis selanjutnya kot yakti kota sama, kota sama. Tetapi orang itu kok gak gelone wong. Satamenku nyusahin pak, artinya kok misui lagi, misui jengkel niati, mangkel ni wong liyo dari koci uripe kot satama. Kemudian yang selanjutnya wakodafa hada, nuduh orang ketika dia masih hidupnya. Yang ketiga adalah wa'akala mala hada, yaitu orang yang memakan hartanya orang lain tanpa seizin. Jadi sing jeneng wong bangkrut kuwi wong pailit umumnya sebuah yaitu yo teko ning dina kiamat nggawa pahalane salat, nggawa pahalane puasa, nggawa pahalane zakat ning kena gebrake dilung. Kena gebrake dilung teko malah tibake dhisik nang kondine nate misui wong yo. Aku dhisik krungu ta, bapak-bapak kok untuk kita semuanya berbagi diri untuk perkembangan SMA Negeri Bilangan. Terima kasih dan selanjutnya ini adalah bagian dari menyenangkan anak yatim. Sedoyo niki kula persani sedoyo anak yatim saya sendiri ya, yatim piatu. Pak Yudo ya yatim piatu. Pak Jangkung ya yatim piatu. Ya Pak Fendi satu yang aneh adalah pembagian door prize. Ya, pembagian door prize monggo Bu. Pindah. Monggo ya. Pak Ci monggo dipandu Pak Ci. Ya. Sik. Aku biasanya maju malah entuk. Ya, ya rapopo. Nggih. Sekaligus teman-teman OSIS atau yang mengeluarkan baksonya monggo ya ambil di next story. Oke. Buku mau semua ada ini kok bunda. Buku semua ada ini kok. Tapi ini pun ada. Ini habis. Kamera. Habis masih berumi buku. Nah ini tak lagi. Bapak jangkung. Alat tenang ya. Alhamdulillah. Lo tenang lah kamu sini. Alhamdulillah. Langsung itu sih paling gede. Nanti. Yang kedua Pak Stelto. Bapak Stelto. Bapak Agung. Pak Agung, Pak Agung. Setia menunggu sertifikasi. Bapak Eko Heru. Metu. Belum dinobel, baru lagi metu. Berikutnya bapak yang tadi datangnya terlambat, Pak Sunarto. Lagi, kamu nih so happy kerja bisa kira Yudono. Yes, kita ini satu. Bapak Simon terlalu, nggak mau minta Pak Simon. So, lagi. Jadi, Ibu Nur Atifah. Moga Pak Nur. Kemudian Bu Pris Kila apa? Bu Pris? Bu Pris ada enggak? Oh, Bu Pris kayaknya juga enggak tahu. Allahumma salli ala Ibu Sutardi.
Sugiyarti. Oh, berarti ini berarti. Oh, si bintangnya pertama kali cili-cili. Terjadi kapan itu? Ayo lagi. Wassalim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.